So, what's up guys? Balik lagi dengan gua, Kelvin. Jadi guys, tanpa basa-basi lagi, di video kali ini gua mau makan geprek level 10 guys ya. Dari Tina underscore Ahmatang. Nih, itu ayam geprek level paling pedas. Yang banyak dong. I'll do it guys. Ya, gua langsung pesen ya guys ya. Level 10 guys. Kita kasih catatan. Yap guys, masih cari driver. Oke, sekarang tampilannya beda ya. Kayaknya baru update sih Gojeknya. Tuh lihat, tampilannya beda guys. Sekarang dia nge-search drivernya kayak gini. Keren sih. Oke, Alexandre Juma. Siapa itu? Nih. Alexandre Juma tuh udah nge-receive deh. Ya guys, gue cuma mau ngingetin kalian aja, kalian follow Instagram gue kevindata_, karena di sana gue bakal umumin kalau misalnya gue live di YouTube. Waktu ini gue sempat live di YouTube juga, ya lumayan banyak yang nonton. Gue benar-benar terima kasih karena responnya tuh benar-benar positif, dan terima kasih banyak guys. Jadi make sure kalian follow Instagram gue karena notifnya karena ada di sana, live di YouTube, live di Instagram semuanya. Oke, okay? Ya udah lagi guys, sekalian gue buat room tour sekarang, room tour kecilan. Jadi langsung aja kita ke room tour guys. Ini karena malam ya, gue pakai cahaya lighting yang kecil, jadi mohon maaf kalau agak jelek kualitasnya. Dan teman-teman, kalau kita masuk di situ ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk ya, tidak mengganggu gitu. Oke, kita masuk. Kita dari sini dulu dah. Ini kasur gue ya, berantakan sumpah. Ini ada gitar gue, ini sebagai pajangan aja. Gue dulu sempat bisa main gitar, cuma kayak sekarang udah nggak bisa main gitar. Itu ada hadiah ulang tahun gua, ini kayak ada motivasi-motivasi. Itu ada Dota, gua dulu suka main Dota by the way, do guys ya. Ada Dark, pinnya itu hilang. Ini ada anime ya, gua dulu suka anime. Dan ini ada pajangan-pajangan gua, ada bunga ini dari Borobudur Malaysia, jam ini juga apa, vas bunga ini, parfum gua ini, figur ya. Dan kita kesini, ini ada rapot, buku, semua ini buku lama. Dan ini berantakannya minta ampun guys. Ini semua berantakan kali guys, seriusan. Dan ini ada baju gua ya, gila. Ini pertama jaket, ini semua ini awal itu gantungan green screen guys, gua jadi gantungan baju coba. Dan di sini ada muka gua ya. Ini foto gua pas kapan nih? Kita lihat guys. Ya. Foto kapan nih? Ya, ini ada buku-buku kelas 3 gua sekarang. Ya, ini ada foto gua yang kemarin gua tunjukin di live stream yang pakai baju coklat, celana coklat. Itu papa gua, itu kakak. Ini udah SD sih kalau enggak salah. SD ya. Ya, jadi langsung aja singkat kita ke sini. Oke. Jadi yang pertama di sini berantakannya minta ampun ya, jadi mohon maaf. Gua ada tas Villa, tas waist bag. Ini ada, ini adalah mic yang gua pakai sewaktu bikin prank guys. Ini benar-benar worth it untuk dibeli guys, 120.000 kalian udah dapat kualitas yang wah gila mantap sih Boya M1. Kalau gua saranin, kalau kalian punya HP, kalian mau rekam kayak bikin video prank, kalian pakai Boya M1. Ini ada tempat kamera, ini ada kalender, kalender dari Toyota. Ya fix kalau gua lagi apa sih namanya, lagi pilek gitu, gua pakai fix. Ini ya Gojeknya masih udah diantar, ada dompet, ada tripod, gorilla pod, dan ya ini monitor, ada webcam. Kemarin baru aja live yang ini, ya gua baru aja live. Ini ada PC gua, speaker yang kecil aja. Gua maunya beli yang gede sih sebenarnya, cuman kayak ya lagi bentar gue mau pindah rumah, jadi ya nyalah juga gitu buat beli speaker lagi nantilah ya. Ini ada tempat-tempat flashdisk, baterai, dan memori kamera juga. Dan ini ada charger kamera, keyboard Rexus, mouse Rexus juga, mousepadnya, tutup kamera, gak jelas sekali anjir gini ya room tour. Ini ada ya, ya headphone buat denger lagu kadang. Ini ada power pack ya, biasa gue pakai juga. Dan ini sarung buat mukul itu samsak ya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys, review dari kamar gue. Dan ya simple aja sih, nggak terlalu ribet juga guys. By the way, gue mau pakai ini sih, Mens Beauty power pack, jadi udah basah. And then langsung aja ambil power packnya,
buka dan pasang. Tada, udah selesai, gampang guys. Still early in the morning, feeling kinda lonely. She's taking off already, didn't really got to know me. I bet I, but now it really doesn't matter. Remember last night when we had some fun together. Yeah, I'm a hunter, and I told my friends I want her. I posted up and started off a first encounter. That girl is a stunner, and every other dude was trying to get a number. Jadi gue minta tolong kalian bantu gue buat kasih-kasih inspirasi video juga di YouTube, komen di DM terserah kalian. Yang spesifik ya, jangan cuman kayak vlog ya. Kalau emang kalian mau gue buat vlog, vlog apa gitu. Ya, gue juga udah jalan, udah seperempat jalan lah, seperempat kurang. Guys, ini mungkin udah sekitar 15 menitan lebih. Langsung aja kita cabut ya, ntar gue bakal kasih lihat. Ah, kasih lihat hasilnya. Yang kecabut bulu guys. Tuh gue kasih lihat. Gue bakal cuci hidung dulu ya guys. Hidung gue udah gue cuci, lihat ada bekas-bekas hitam-hitamnya. So ya yeah, guys, jadi gepreknya udah datang. So here we go. Ini dia geprek. Bukan geprek bensu ternyata. Sial. Ternyata bukan geprek bensu guys. Pantes kok gede gini ayamnya anjir. Tapi murah sih. Ayam geprek lah pokoknya. Intinya ayam geprek lah ya. Ini level 10. Ini level 5. Aduh, gua enggak bisa ditakut jatuh. Oke, level 10 kita lihat jeng 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 jeng. Oh, ini cabai semua sih. Tuh. Tuh guys, kalian lihat. Gua enggak pakai nasi ya. Geprek aja dah. So, langsung aja kita makan gepreknya. Aduh, gua kayak makan di warteg. Gua langsung makan ya. Ini biar kalian kelihatan juga ayamnya. Kayaknya nggak bakal pedes sih, nggak tahu juga ya karena cabai kurang banyak juga sih menurut gua. Ini bukan geprek bensu ya, geprek yang ada dekat rumah lah intinya. So ya langsung aja gua makan guys. Ini level 10 kan? Kok nggak pedes ya? Ini malah manis sumpah. Ini kayak level minusnya geprek. Wah, mulai pedas nih, mulai pedas nih. Gua tuh nggak kuat berasa sumpah. Pedas sih guys. Tapi ya, kalau menurut gua level 10 nggak, gua masih kurang pedas sih. By the way, ini bukan geprek bensu ya. Udah, habis gua nggak pakai nasi. Nasinya gua bakal simpen ya, nggak gua buang. Gua ambil apa? Guys, jadi overall gepreknya tuh rasanya biasa aja, masih enak geprek bensu. Dan ini rasa pedasnya di akhir sumpah. Ini geprek apa ya jagonya geprek? Gua nggak baca gininya sih, nggak baca tokonya. Kayak mirip juga sama geprek bensu, harganya juga mirip. Sekitar 1 porsi 19.000, sekitar segitulah geprek bensu juga. Ini pedasnya di aftertaste, di awal tuh nggak terlalu guys. Ini di after, di setelah kalian makan. Lep. Kuping gua mulai pengen. So ya yeah guys, jadi segitu dulu video dari gua yang
kemarin di perkenal 10. Dan jangan lupa kalian klik like, komen, dan share video ini teman-teman. Jadi ya, jangan lupa follow Instagram gue juga, kevin_underscore. Bagi kalian yang punya request video vlog kemana gitu, kalian bisa komen di video ini. Dan ya, jadi guys, gitu dulu dari gue. Gue Kevin Hatta, peace out.